Maka yang menjadi murid saya haram solawat karena fulus. Yang istifadah mengambil ilmu daripada kajian-kajian kami tidak pantas lagi mengatakan itu, malu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau solawat karena Rasulullah pantas disolawati. Jika zikir karena Allah pantas diingat, bukan karena pengen dapat pahala lagi. Belajar-belajar jadi ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat beramal bukan karena pahala. Ya, jadi mulai detik ini, pagi ini, jangan lagi amalkan amal-amalan. Kalau mau beli rumah, solawat sekian. Bukan begitu cara memahaminya. Boleh amal begini, tapi dengan niat yang diganti. Ya Allah, jika tidak punya rumah membuat aku lupa kepada Engkau, maka ya Allah, berikanlah aku rumah berkah solawat kepada Rasulullah. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasri dari Ledok, Kabupaten Bengkayang. Semalam kami kesambas, Pak. Sekarang di Singkawang lagi untuk berjumpa Buya. Alhamdulillah. Jadi Buya, kami di sini minta ijazah talqin. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan yang mau saya tanyakan, apakah Buya pernah bermimpi bertemu Rasulullah? Andai pun nanti Buya bermimpi, sampaikan salam saya. Terima kasih. Tadi itu sudah talqin itu, talqin solawat. Ya, antum itu langsung ijazahnya langsung dari Rasulullah secara rohani. Karena saya belajar hadis, dalam ilmu hadis tidak terima riwayat kecuali ketemu fisik. Tapi ini ketemu rohani. Terjawab pertanyaan kedua. Jadi suatu saat ada orang aliran sesat datang kepada saya. Dia mengaku imamnya adalah Imam Mahdi. Hari Jumat, saya kemudian sebelum sholat, saya salawat mengadu kepada Rasulullah. Kenapa saya gelisah? Gelisahnya bukan main. Saya enggak pernah segelisah itu. Dulu punya masalah apa saja tidak ada gelisah. Ini gelisahnya bukan main. Sebelum Jumatan, saya kemudian menyapa Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Begitu terus saya baca. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, syafaatkan aku, syafaatkan kalbuku, syafaatkan pikiranku, badanku. Kenapa ini gelisah? Tiba-tiba Allah masukkan saya ke alam yang bukan alam ini. Disebut tidur bukan tidur, disebut jaga bukan jaga. Ya, jadi ini bukan bagian ahli hadis, ini bagian ahli rohani. Di saat itu seakan-akan beliau berkalam, bacalah assalamu alayka atau assalatu wassalamu alayka ya abati ya Rasulullah. Pas mau azan saya sadar lagi, terbangun lagi. Maka benarlah kata Nabi, man ra'ani fil manam fasayaran yakzah. Siapa yang bermimpi ketemu aku akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Disebut jaga mimpi, disebut mimpi kok terasa jaga. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ingat, saya bukan orang suci. Kan tadi tanya ya. Saya sebenarnya malu menceritakan ini. Ya. Nanti ada orang hasad bilang, "Ustaz, enggak boleh cerita mimpi." Mana dalilnya? Mana dalil enggak boleh cerita mimpi? Gak ada dalilnya. Tapi jangan terlalu berlebihan dengan mimpi. Biasa aja, ya. Orang mimpi belum tentu dia wali. Sebagaimana yang tidak mimpi belum tentu tidak wali. Ya. Paham? Jadi
kelemahan dari alam sadar. Kita ini punya kesadaran alam bawah sadar. Dia sadar tapi di alam bawah sadar. Ini ternyata maksud kalam Nabi. Bainama ana naimun wal yaqazah, antara aku tidur dan bangun, itu disebut alam bawah sadar. Nabi sudah sebut istilahnya 14-15 abad yang lalu. Ahli psikologi baru menemukan istilahnya sekarang. Mereka sebut trans, tapi mereka pun bingung trans itu apa, karena trans yang mereka tahu cuma trans Jakarta, Pontianak, Singkawang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baiklah, penanya berikutnya kita bagi sesi dulu. Baik, menganjal di dalam hati saya, Bu ya. Yang mana tafsir bismillahirrahmanirrahim, apakah itu dengan nama Allah atau dengan atas nama Allah, Ibu ya? Kalau dengan nama Allah, kalau untuk terjemahan bahasa Indonesia memang itu tidak ada, Bu ya. Tapi dengan nama Allah, mungkin untuk pendapat saya pribadi, Bu ya, saya merasa itu lebih abdul. Tapi tidak menduli Buya, saya hanya ingin bertanya. Kedua, apakah tunjukkanlah kami jalan yang lurus atau bimbinglah kami di jalan yang lurus? Iya Buya, pertanyaan saya dua, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus pertanyaannya ya. Apa makna daripada bismillahirrahmanirrahim? Apakah bi dengan nama atau atas nama? Ini teori dulu ya, pakai ilmu nahu sorof, jangan sarap ya. Nahu, ilmu nahu. Dalam ilmu gramatikal bahasa Arab ada yang disebut huruf jar atau huruf khafat, huruf yang membuat kata setelahnya berbaris di bawah. Ismu, ismun masuk ba bismi. Masuk ba bismi. Huruf jar itu saling mewakili makna satu sama lain. Ini contoh. Sebelum masuk basmalah ada ba tapi bukan di bismillah, di ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billah. Aku berlindung bi. Apa arti bi di situ? Kita terjemahin biasanya apa? Aku berlindung kepada Allah atau dengan Allah? Kepada. Maka bi bermakna ila atau ala. Maka huruf jar saling mewakili makna satu sama lain. Contoh. Apa tuh lafaz kalau lagi kita baca solawat? Bibak kata. Ada satu lafaznya? Inti ngantuk. Bibakkah, bi diartikan fi. Bi dengan tapi diartikan fi. Wulidtu bi Makkata, aku dilahirkan bukan dengan Mekah tapi di Mekah. Sudah berapa arti ba? Sudah dua. Ya. Maka bismillah ini bismillah apa? Pak ulama kita mengartikan ini ba ba'il isti'anah. Ba minta tolong. Ada yang mengartikan ini ba ba isti'zan, minta izin. Ada macam-macam ba. Ada yang mengartikan fi, dalam nama Allah. Dengan nama Allah. Lebih tinggi mana? Orang yang bawa nama atau di dalam nama? Nama tidak pernah terpisah dari yang punya nama. Ini Ar-Razi, ya ini badannya. Maka saya yang di dalam nama Ar-Razi itu.
Namun kita ini bukan Allah, maka tidak boleh mengatakan dengan atau di dalam nama Allah, aku di dalam Allah, Allah di dalam aku. Itu ajaran sesat. Berarti dia mengatakan dirinya bersatu dengan Allah. Itu pun tidak boleh. Akidah Ahlus Sunnah melarang itu. Itu akidah orang-orang sesat. Kita bertasawuf kaidahnya harus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh keluar. Satu jengkal pun tidak boleh keluar. Satu jari pun tidak boleh keluar. Keluar zindik. Keluar zindik. Maka rasakan saja apa makna yang tumbuh dari ketebak. Bismillah. Dengan nama, atas nama, kepada nama. Atau boleh dalam rahasia nama. Boleh. Saya kalau bawa surat dari Pak Wakil Bupati, Wakil Wali Kota, atau Gubernur, atau Presiden, atau pimpinan, saya datang ke instansi, bawa stempel, diterima atau tidak? Pasti diterima. Kenapa? Ada stempelnya dengan atau atas nama pemimpin. Dulu guru-guru kita juga begitu. Jika ada santri datang kepada syekh, kalau bawa nama temannya pakai surat, saya bawa surat dari guru saya, dibuka, walaupun ada antri 1000, pasti dia yang didahulukan. Ya, kalau bawa nama itu baru bawa nama makhluk. Bapak ibu saudara-saudaraku yang makan Allah, kalau kita masuk kantor harus pakai finger print, didaftarkan dulu nama, dan itu nama juga tuh, karena di ruas-ruas ini ada nama, didaftarkan dulu baru bisa masuk. Kalau kita mau naik ke hadirat Allah, maka harus lewat nama ini. Bismillah. Dimanakah nama Allah? Allah pancarkan. Allah pancarkan pada kalbu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah, dia sebenarnya sedang masuk ke dalam rahasia nama. Jadi orang salawat itu kenapa cepat kepada Allah? Karena dia masuk ke dalam rahasia nama. Dan ini tidak ada pada zikir-zikir yang lain. Hanya ada pada zikir salawat. Itulah rahasianya yang kita sebut malam tadi di Sambas ya. Ya. Di surat Taubah, basmalahnya diakhirkan. Wabil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang beriman, Rasulullah mempunyai dua nama yang merupakan nama Allah. Rauf Rahim. Rauf Rahman. Sama, mirip. Walaupun berbeda beberapa. Rahim. Ternyata kata Rauf yang merupakan Asma'ul Husna dibolehkan untuk nama Rasul. Rahim yang merupakan nama Allah tapi disebut sebagai nama Rasul. Rasul yang Rauf, Rasul yang Rahim. Maka Allah menyayangi makhluk lewat Rasulullah. Maka siapa yang berselawat kepada Rasulullah, dia telah masuk ke dalam rahasia nama-nama Allah. Inilah rahasianya kenapa solat jadi sah ketika kita Bismillah. Inilah rahasia juga kenapa mazhab Malik, di mazhab Malik lama tidak ada basmalah di Fatihah, tapi dia tetap membaca solawat di akhir, maka sah solatnya. Ya, karena itu rahasia nama. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, kita berikan sempat dulu untuk ahwat ibu-ibu satu pertanyaan. Silakan Bu. Nanti kita rolling. Kalau tidak ada, saya sarankan kepada bapak-bapak. Tunggu dulu Pak. Ada, silakan. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah jika kita beramal tanpa mengharapkan apapun dari orang lain sudah termasuk beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala?
Baik, sekian, terima kasih. Baik. Ya, beramal tidak berharap apapun, ini bagian dari bab al-ikhlas. Tidak berharap ke orang, tapi masih berharap kepada Allah, maka ikhlas pun bertahap. Ada ikhlas awam, ikhlas ummal, ahas ikhlasnya pekerja. Kalau pekerja, bertambah lembur, bertambah tunjangan, semangat. Ya, tapi saya beberapa hari ini selalu ditemani oleh orang-orang yang tidak digaji. Mereka pengen khidmah. Mereka tidak cari lemburan di dunia. Mereka ini lembur-lembur akhirat. Ingin dapat bonus di sisi Allah. Apa bonusnya? Ridha Allah. Kalau surga terlalu biasa diminta. Tapi kalau minta ridha Allah, yang punya surga pun kita dapat temui. Maka ikhlas pertama, ikhlas minta pahala. Beramal karena ingin dapat pahala. Kalau tidak ada pahala, dia tidak beramal. Kalau tidak ada, Ustadz mengatakan satu sedekah dilipat ganda jadi 10. Kalau Ustadz tidak bilang begitu, dia tidak beramal. Jika tidak ada Ustadz mengatakan sholat duha memudahkan rezeki, maka dia tidak sholat duha. Jika tidak ada kiai mengatakan sholawat langkau rezekimu datang sendiri, dia tidak sholawat. Dia sholawat bukan karena cinta Rasul, tapi karena cinta fulus. Maka yang menjadi murid saya, haram sholawat karena fulus. Yang istifadah mengambil ilmu daripada kajian-kajian kami, tidak pantas lagi mengatakan itu. Malu kepada Rasulullah SAW. Kalau sholawat karena Rasulullah pantas disolawati. Jika zikir karena Allah pantas diingat, bukan karena pengen dapat pahala lagi. Belajar-belajar jadi ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat beramal bukan karena pahala. Kita punya kawan, ada kenalan, beda. Kalau kenalan mendekat karena pengen sesuatu. Karena yang ini politisi, pejabat, dia mendekat supaya proposalnya diterima. Kalau lagi butuh, dia telepon, dia kunjungi, dia puji, dia traktir. Kalau lagi gak perlu, dia tinggalkan. Beda dengan kawan, kawan sejati, teman sejati. Tidak mau ngasih proposal pun masih ngasih duit, masih neraktir. Ya, kita yang mana? Kawan matre atau kawan sejati? Umat matre atau umat sejati? Umat hamba matre atau hamba sejati? Hamba sejati yang menghambakan dirinya kepada Allah karena emang dirinya hina, Allah maha mulia. Ya, jadi mulai detik ini, pagi ini, jangan lagi amalkan amal-amalan. Kalau mau beli rumah, sholawat sekian. Bukan begitu cara memahaminya. Boleh amal begini, tapi dengan niat yang diganti. Ya Allah, jika tidak punya rumah membuat aku lupa kepada Engkau, maka ya Allah, berikanlah aku rumah berkah sholawat kepada Rasulullah. Boleh. Ya, sehingga jika aku punya rumah, ya Allah, aku tambah banyak bersalawat kepada Rasulullah. Itu Allah kabulkan langsung tuh, kalau itu benar. Karena Allah pencemburu. Allah pencemburu. Allah tidak mau terbersit di kalbu kekasihnya sesuatu yang mengganggunya. Ya Allah, jika ini menggangguku, wujudkanlah dia dan jangan jadikan dia penghalang antara aku dan Engkau. Allah wujudkan dalam waktu yang dia mau dan tentukan, bukan di waktu yang kita mau dan tentukan. Fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Maka ikhlas tertinggi, ikhlas al-arifin, ikhlas orang-orang yang arif, yang kenal Allah, yang dia selawat karena dia mengenal Rasulullah.
dan ingin menjadi umat sejatinya Rasulullah. Kalau enggak jadi umat sejatinya fulus. Dan orang-orang yang berwirid karena pengen menarik rezeki, dia akan lelah setiap hari. Karena nunggu-nunggu, saya sudah zikir, kenapa tidak ada rezeki yang ketarik? Ya? Yang paling lucu datang ke seorang ustaz plus dukun, uskun. Kata si ustaz, baca ini, rezekimu lancar. Tapi ustaznya rezekinya mandek. Datang ke ahli zikir, ngasih solawat supaya engkau punya mobil, dia enggak punya mobil. Main-main namanya itu ya. Itu membuat kita syak. Jangan. Sekarang solawat hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi, zikir hanya untuk ridha Allah subhanahu wa taala. Jadi silakan saudariku dinaikkan ikhlasnya. Tadi ikhlasnya sudah bagus. Tidak berharap ke makhluk. Sekarang berharap kepada Khalik. Apa yang diharapkan? Bukan hal-hal yang fisik, tapi hal-hal yang bersifat rohani. Rohani intinya rahmatullah, kasih sayang Allah. Kalau sudah kasih, berapapun kita beri. Ya, Allahu a'lam bissawab. Oke, berikutnya. Oke, tadi ini nunggu. Silakan. Satu pertanyaan aja Pak ya, biar bisa berbagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Buya, karena saya salah satu penggemar dari YouTube-nya Buya. Yang saya akan tanyakan, mohon diterangkan hubungan antara jasad, kolbu, kuat, dan sir. Itu aja Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jasad ini perangkat. Yang mengendalikan adalah raja. Rajanya kolbu. Si raja ini di dalam struktur dia memerintah, ada lagi rajanya, ada raja di atas raja, itulah Fuad. Si Fuad inilah yang menggerakkan, memutuskan, kamu begini, kamu begitu. Kolbu itu berubah-ubah, sumyal kolbu litaqallubi, disebut kolbu karena dia berubah-ubah. Tapi kalau sudah menjadi Fuad, dia punya pendirian, dia punya pendirian ya. Dia punya yang disebut dalam bahasa Arab mauquf atau mauqif, tempat dia berpendirian. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau berwukuf, berpendirian terhadap yang engkau tidak punya ilmunya. Maka ilmu itu ada di Fuad, karena inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya sama basar fuad, semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawaban, mas'ula, ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fuad ini yang membuat keputusan di dalam kalbu. Tapi si fuad bisa memutuskan karena ada otaknya. Otaknya fuad, otak dari otaknya kolbu disebut lub. Lub itu inti. Berarti apa? Inti. Maka orang-orang yang mempunyai spirit ini disebut ulul albab. Dan ini lebih tinggi dari profesor, lebih tinggi dari filsuf. Dia berbicara jauh ke depan. Maka mereka bisa memprediksi kalam-kalamnya karena dia berbicara dengan lub. Kata-katanya berlaku sampai beberapa abad ke depan. Seperti imam-imam mazhab yang empat, mereka berfatwa sesuatu yang baru cocok untuk zaman ini. Contoh, Imam Abu Hanifah mengatakan zakat fitrah boleh dengan yang senilai dengan beras atau gandum, makanan pokok. Coba saya tanya bapak ibu nih, dikasih beras, dikasih fulus, pilih mana? Jujur, dikasih beras apa fulus? Matre semua ya. Ibu-ibu dikasih beras, dikasih duit, pilih mana? Hah? Enggak, ibu-ibu jawabnya lain. Yang ngasih beras ajalah. Suami maksudnya. Itu kalam dikalamkan abad kedua. Tahun 130 beliau berfatwa begitu. Tahun 150 dibid'ahkan orang. Tapi di tahun 2000 hampir semua kiai ulama membolehkan bayar zakat fitrah dengan duit
bahkan yang senilai dengan duit, pakai pencet-pencet, apa tuh namanya, dzikir digital, bid'ah beneran tuh. Ya, itu yang ngomong Imam Abu Hanifah. Abad kedua dia berbicara, 12 abad setelahnya baru terang benderang dia berbicara dengan lubnya. Lain dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbicara dengan ruhnya. Kata beliau, wajib baca Fatihah dalam sholat, mau imam mau makmum, karena munajat kepada Allah tidak dapat diwakilkan. Jadi Allah kasih anugerah lub kepada Abu Hanifah, agunah ruh kepada Imam Syafi'i, ma'rifatul ruh. Semuanya dapat ilmu ini, tapi yang mereka sampaikan ini beda-beda ilmu. Sudah? Gitu ya? Terjawab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Ustaz dari tadi nih udah mbak lagi. Silakan, Pak Ustaz. Izin Bu ya, saya mohon penjelasan ayat innan nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Di situ Allah menggambarkan bahwa nafsu itu sangat mendorong, bahasanya ammarah, sangat mendorong pada keburukan. Illa marrahima rabbi itu kan kecuali orang yang disayangi oleh Allah. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya kita bedakan antara nafsu dengan yang bukan nafsu itu bagaimana Bu ya? Terus kemudian untuk menjadi marwahima rabbi, orang yang disayang oleh Allah itu bagaimana? Terima kasih. Masya Allah, ini pertanyaan puncak ya, terakhir ya, pertanyaannya betul-betul husnul khotimah. Innan nafsa la ammaratun bisu, panjang itu bisu, karena emang su itu panjang. Sesungguhnya nafs, jiwa, diri, punya diri, diri ini yang zahir, la, pakai la, la di situ sungguh, bukan la tidak, disebut lam taukid, sungguh ammarah, bukan amarah. Amarah berarti banyak memerintah, banyak mendorong, banyak mengajak kepada su. Tuh panjang kan? Su artinya keburukan, 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 keburukan. Dalam keburukan ada keburukan, setelah keburukan ada lagi efek dari keburukan. Maka tidak ada satu maksiat kecuali berimbas kepada maksiat berikutnya. Terus bertali-tali. Dan ini pemutusnya cuma satu. Illa, kecuali man rahimah rabbi, kecuali yang disayangi oleh Allah. Rahmat Allah turunnya ke dalam kalbu. Saat seseorang anak kecil wafat, keluarga Rasulullah, cucunya wafat, Nabi menangis. Sahabat bertanya, jadi sahabat ini dulu kaku-kaku awalnya, Nabi lah yang melembutkan kalbu mereka. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, apa-apa ini, kenapa engkau nangis? Ini namanya apa namanya, niyaha, apa itu niyaha, meratap. Lalu Nabi mengatakan, lah bukan, ini rahmatun, itu rahmat kasih sayang. Wada Allah, Allah telatakan, tempatkan, masukkan, titipkan, pancarkan. Fi kulubi man sya'a min ibadih, di kolbu-kolbu yang dia kehendaki. Kau tidak dapat, aku dapat, maksud Rasulullah. Rasulullah itu rahmatan lil, maka ujung rambut sampai ujung kakinya rahmat. Karena dari kolbunya ada rahmatullah, maka Rasulullah itu nama lainnya rahmatan lil, itu zahir,
batinnya rahmatullah, zahirnya rahmatan lil, batinnya rahmatullah. Jadi rahmat Allah itu nama nabi. Allah berkalam ke surga, wahai surga, biki arhamu ibadi, dengan engkau aku menyayangi makhluk-makhlukku. Dan surga hanya dibuka dengan jari-jari Rasulullah, fingerprintnya Rasulullah. Nabi taruh tangannya, terbukalah 8 pintu surga, terbukalah semuanya. Jadi bapak ibu ini beramal mau 1000 kali lipat, 1 miliar kali lipat, tapi kalau tidak solawat tidak dibuka, gak syahadat kepada Rasul gak dibuka, karena surga hakiki ada di kalbu Rasulullah. Baiti jan, bait di situ bukan rumah fisik, bait itu kalbu. Baiti jannati, kalbuku itulah surgaku. Maka kalau ingin mensurgakan rumah, bukan dengan mengarap-arapkan isi rumah, welcome diganti ahlan bikum, ahlan wa sahlan, marhaban, itu bahasa Arab. Taruh bahasa Arab itu di kolbu, taruh maknanya di dalam kolbu, maka di kolbumu ada rahmatullah. Hanya orang-orang yang di kolbunya ada cinta kepada Allah dan Rasulullah, ada nur rahmat, maka pasti dia sayang hatta kepada musuh-musuhnya. Ya, kita hadir pagi ini karena rahmatnya Rasulullah SAW. Maka kita boleh mengatakan laulaka ya sayyidi, ya abati, ya Rasulullah, ma arafnallah. Kalau bukan karena engkau wahai ayahanda ruh hati kami, wahai ayah ruh kami, kami tidak akan kenal siapa yang kami sembah. Jazallahu anka ya sayyidana ya Rasulullah. Semoga Allah membalasimu, mengangkat derajatmu, meletakkan engkau pada maqam mahmud, maqam yang mana dengan maqam itu engkau memberi syafaat kami. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagaimana cara supaya rahmah? Kenali rahmahnya Rasulullah. Maka jika ada kelompok mengatakan ikut nabi, ikut sunnah nabi, tapi tambah keras, mungkin dia belum mengenal sang nabi, dia baru mengenal hadis nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Perlu benci? Tidak perlu benci. Kita sayang mereka, ajak dia ngopi. Karena dalil nomor surat, nomor ayat dapat dikalahkan dengan akhlak yang mulia. Maka saya minta maaf kepada kawan-kawan yang saya kritik. Saya tidak benci kepada antum. Salafikah namanya, Hizbut Tahrirkah namanya, apapun antum menyebut diri, saya tidak pernah benci antum. Saya cinta kepada antum semua. Maka karena cinta saya mengkritisi, menegur. Namun kadang-kadang dalam mengkritisi mungkin saya suul adab. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina. Khalas? Ada satu pertanyaan untuk Pak, dari Pak Kiai. Ah, Pak Kiai bertanya. Enggak salah tanya, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, saya Abdul Muthalib. Kaitan dengan bacaan sholawat, ketika saya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad, lalu ada yang mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan sunnah, berlebihan mengucapkan sayyidina habibina syafina. Yang betul adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagaimana dengan selawat tibbil qulub tunjiat, selawat badar, andaikan membaca syafina kami itu dikatakan bid'ah. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon berlapang dada kepada orang yang tidak kenal kepada kekasih. Dia enggak kenal kekasihnya. Yang dia tahu namanya cuma Mehmet. Itu kata orang Turki itu, Muhammad itu Mehmet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cuma tahu Muhammad.
Dia tidak tahu kalau baginda Nabi punya nama Habibullah. Ya, punya nama As-Sayyid. Beliau sendiri yang berkalam ana sayyidu waladi Adam. Akulah sayyidnya anak manusia. Kamu anak manusia atau anak kera? Kalau engkau bersayyid kepada Rasulullah, katakan sayyidi, sayyidina, sayyidi, sayyidku, tuanku, sayyidina, tuan kami. Giliran Syekh Ibnu Taimiyah disebut Syekhul Islam. Al-Mujtahid Al-Mutlaq. Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh dikasih gelar Syekhi wa Maulai? Kenapa tidak boleh? Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Bilal. Apa kata beliau? Marhaban bi Maulana wa Maula Maulana. Hadis sahih. Cina akan cari sendiri. Mungkin mereka belum kenal riwayat ini. Ini orang-orang terdekat Rasulullah. Adakah iman kita yang lebih tinggi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Ada yang lebih tinggi dari Sayyidina Bilal? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Bilal, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketemu Sayyidina Bilal yang hitam legam. Kalau berbicara cuma giginya yang terlihat. Maka dicandai oleh sahabat Abu Darda. Ya Aswad, oi, kering. Oi, tam. Bilal enggak terima. Saya hitam, tapi jangan panggil saya hitam. Ngadu kepada Rasulullah karena beliau ayahanda rohani mereka. Rasulullah sidang Abu Darda. Fika syai'un minal jahiliyah. Di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Padahal beliau seorang sahabat. Apalagi kita. Maka orang-orang yang ngejek, suka ngejek-ngejek. Ustadz kita diejek sama dia. Disebut sesat, ahli bid'ah, zindik, ya. Saya enggak tersinggung, Pak. Saya cuma sedih melihat ente ngaku ikut Rasul tapi jauh dari akhlak Rasulullah SAW. Inna fikum syai'an bal asya' minal jahiliyah. Di dalam diri kalian masih banyak jahiliyah. Ciri-ciri suka merendahkan orang. Suka mengata-ngatai, melabeli orang dengan kata-kata sesat, kata-kata zindik. Apalagi ada yang tahu gelar saya di sana, di alam YouTube? Hah? Subhat. Waduh, wajah antum dan aneh. Lebih subhat wajah aneh emang. Subhat. Apalagi khurafat, dongeng, ya. Saya enggak tersinggung, Pak. Saya cuma malu. Orang kok ngaku ikut sunnah Nabi, manhaj Rasul, manhaj salaf, tapi kok akhlaknya jauh dari salaf saleh. Enggak ada salaf begitu. Salafnya salaf sahabat Nabi. Ketika ada seorang sahabat cuma mengolok-olok, belum menghina, ini menghina. Sahabat cuma mengolok-olok. Datanglah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar mengatakan, "Anta maulana, engkau tuan kami, sayyid kami." Wa maula maulana, dan tuan yang dimerdekakan oleh tuan kami. Dulu ternyata Bilal itu budak, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dipanggil oleh Sayyidina Umar maulana. Maka maulana ini bisa kepada Allah, bisa kepada Rasul, bisa kepada guru. Ya, gimana? Ada semua. Datang Sa'ad bin Mu'az. Hadis sahih Bukhari. Hadis sahih Al-Bukhari. Antum percaya sahih Bukhari enggak? Kalau aneh percaya, tiap hari. Dulu kita 15 tahun bolak-balik. Sa'ad bin Mu'az ketika datang, dia ini seorang guru hakim qadhi di kampungnya dan sangat adil. Kata beliau, "Kumu li sayyidikum." Berdirilah kalian, sambutlah sayyid kalian. Nabi melihat anaknya, cucunya Al-Hasan Al-Husain alaihimassalam sedang bergelut asik bermain. Lucunya Sayyidina Al-Hasan, indahnya Sayyidina Al-Husain. Kata Nabi, "Huma syabab, huma sayyida syababil jannah." Mereka berdua ini sayyida, sayyid pemuda-pemuda surga. Nanti di surga enggak ada orang sumuran antum, ada yang sumuran aneh.
Enggak ada sumuran Pak Kiai. Adanya sumuran aneh Pak Kiai, 33 sampai 35. Ya, mohon maaf yang sudah agak tua ya. Seumuran Nabi Isa diangkat 33 tahun lebih kurang. Seumuran itu. Itu umur puncak orang mulai menapaki jalan spiritual rohani. Baru nanti kematangannya sampai di umur 40 secara fisik. Tapi Nabi Isa sudah 40 di umur 30-nya. Maka jangan tertipu oleh angka-angka. Angka itu cuma hitungan badan. Angka sejati adalah kedekatan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Sayyidina Al-Hasan Hussein disayyidkan Nabi, Sa'ad bin Mu'az disayyidkan Nabi, Sayyidina Bilal seorang budak azan disayyidkan Nabi, Abu Bakar disayyidkan oleh sahabat-sahabat, maka Nabi Muhammad Sayyidus Sadah, Sayyidul Habaib, Sayyiduna Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Kalau dia kurang kenal, kita maklumi. Maka saya katakan Pak Kiai, wa'arid anil jahilin, jangan layani orang-orang tidak mengerti. Itu bahasa harusnya, bahasa kasarnya. Ini tafsir kekerasan. Wa'arid anil jahilin, janganlah engkau melayani orang-orang yang jahil, bodoh, jahil murakab. Saya ambil yang pertama aja ya, itu sisi kegelapan saya. Demikian Bapak Ibu yang melakukan Allah, semoga Allah meridhoi yang hadir. Semoga Allah menjadikan kita betul-betul hamba sejati. Semoga ruhaniah Rasulullah menerima kita sebagai anak-anak ruhaninya. Ala hazinnya wa likulli niyatin salihah. Salatu salamu alaika ya abati ya abana ya abal arwah ya sayyidana ya Rasulullah. Al-Fatiha. Al-Rahman. Iyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang dapat saya sampaikan. Enggak kuat saya doa, Pak. Ya, mohon maaf enggak kuat doa ini. Kalau doa bisa tumbang-tumbang nanti ya. Nanti Bapak yang susah nanti yang urus saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Salam cinta dari saya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.